Ngaliwatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi, Gubernur Jawa Barat nyindekeun upah minimum Jawa Barat tina tahun 2021 moal naik batan tahun 2020. Inflasi tur laju pertumbuhan ekonomi Jabar dina tahun 2020 anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19 jadi dadasar Gubernur tuhu kana surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dumasar karena inflasi tur laju pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2020, nyata inflasi September 1,7 tur LP minus 5,88, upah minimum provinsi atau UMP Jawa Barat dirong bakal nyerorot. Kukituna, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsa dinandeskin, pihakna tuhu karena surat edaran Menteri Tenaga Kerja kernyindeken UMP 2021 sarua jeng 2020 anunitih 1.810.000. November. Sedangkan kalau melihat data rilis BPS di triwulan 2, maka LPE Jawa Barat itu minus 5,98 di bawah nasional. Sehingga kalau kita melihat inflasi di bulan year on year di bulan September, inflasi Jawa Barat itu 1,7, maka UMP Jawa Barat dipastikan akan turun. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka kita jalan tengahnya adalah mengikuti surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja sama dengan tahun 2020, sehingga sesuai dengan SM Naker RI tersebut, penetapan UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.810.351,36 rupiah. Rahmat ngembohan tapi kayana kacatet jumlah pegawai formal di Jawa Barat anu kapangaruhan ku COVID-19 ngahontal 111 ribuan utamana ti usaha widang garmen sarta anu di PHK nitih 18 ribuan jeng anu sejena dirumahkan. Sokomo meh saban bulana ta jumlah anu sakitu teh beki nambahan wae. Minangkata rekah kengurangan beban pegawai, rarancangna dina tahun 2021, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngemang mayarkan iuran BPJS Kesehatan pegawai salila genep bulan. Pihak nage ngadago aturan anu nyendekeun pegawai anu di PHK bakal nampa vokasi sangkan bisa digarawe deui di mangpirang widang usaha sejen anu butuh atawa dilatih di BLK Mandiri kerja di wirausaha. Nah, yang PHK maupun yang dirumahkan ini masih kita cover gitu, masih bisa di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kan kasihan kebayangan udah di PHK, baru di PHK udah jatuh ke timpar tangga, sakit, BPJS Kesehatan tidak ada. Nah, sehingga rencananya tahun depan Pemprov Jabar akan mengcover untuk kesehatan ini selama 6 bulan setelah di PHK. Mulai itu. Masih cek rahmat, saestuna dirina miharap UMP Jawa Barat bakal naik lantaran ngajauna disparitas upah di Jawa Barat. Kukituna dirina miharap pamarentah kabupaten jeung kota nyindekeun UMK anu leuwih gede batan UMP paling leuyir 21 November 2020. Budi Hartati, Bandung TV.